Teman. Oke, lumayan besar. Teman-teman bisa lihat. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita seperti biasa mancing di spot yang kemarin saya datangi. Spot ini adalah spot Kanila, teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat nih. Baik katanya manjang sampai sana. Oke. Jadi untuk umpannya lumut, saya tetap menggunakan lumut yang sisa kemarin. Cuman lumutnya udah warnanya udah menghitam. Saya mau mencoba apakah masih mau makan. Nah, terus kanilanya. Misalnya hitam sekali ini lumutnya, ini udah mati lumut ini teman-teman, tapi masih mau makan sih. Coba lagi ya. Mau makan tapi tidak terlalu selera ya makannya. Beda kalau lumutnya masih segar, cepat dimakannya. Saya sudah muter-muter nih keliling sawah cari lumut tapi tidak dapat. Udah, kita pantang menyerah. Masih menggunakan lumut yang kemarin. Ini sudah hitam sekali teman-teman, sudah seperti gel. Teman-teman, lumutnya yang kemarin sisanya nih sudah hitam sekali. Karena di sini saya belum ada menemukan lumut ya teman-teman ya. Ini lumut saya buat terbuat ya. Saya bawa dari rumah kemarin. Nah, karena posisi saya mancingnya jauh di kampung istri saya, jadi saya masih menggunakan lumut yang saya mancing kemarin nih teman-teman. Kita mencoba ya, semoga mau makan ya teman-teman ya. Mantap. Kita masih mau makan. Oke, lumayan besar. Teman-teman bisa lihat. Gede nih teman, gede. Oh, hampir 5 jari. Ya, 5 jari lah. Berhasil juga nih teman-teman, meskipun lumutnya lumut sisa yang kemarin yang sudah hitam sekali. Tapi masih mau makan ya. Mantap, kita lanjut teman-teman.
Merah, bro. Merah, merah. Merah, merah. Pagi-pagi ikannya lapar. Mau bagaimanapun umpannya tetap dimakan. Dan lapar dia. Oke, strike lagi teman-teman, strike. Mantap, mantap, mantap. Ya, ini juga size-nya lumayan besar. Aduh. Lumutnya hitam. Saya tadi belum memang gak yakin sih sebenarnya kalau lumutnya hitam sekali ini. Saya pikir benar-benar ikannya gak mau makan, tapi masih mau juga nih. Mantap teman-teman. Oke teman-teman. Cukup ya mancingnya pagi ini. Sekarang baru setengah 8. Kita dapat 4 ekor. Ini babon-babon semua teman-teman. Lumayan. Oke teman-teman, jangan lupa dukungannya, like, share, dan subscribe supaya channel GFL Indonesia ini semakin berkembang. Sampai jumpa, ketemu video saya selanjutnya.